nak bercerita panjang pun, itu bukan tugas kita untuk bercerita. Sebab hanya itu adalah rahsia Allah SWT. So saya penyanyi berbakat besar Ernie Zakri kecewa dengan tindakan usahawan sensasi Datuk Seri Vida yang mengaibkan bapa saudaranya yang juga penyanyi bersuara emas Anwar Zain menerusi sebuah video yang tular baru-baru ini. Luah Ernie, sebagai keluarga, dia terkesan dan berharap usahawan berkenaan menyesal dengan perbuatan dangkalnya itu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Saya terima banyak mesej berkenaan video tersebut yang salah tetap salah. Saya tak mahu curah minyak ke dalam api yang menyala, namun sebagai keluarga, saya terkesan. Masyarakat pun tahu tindakannya itu salah. Saya tak tahu kenapa dia bercakap seperti itu, niat berseloroh ke atau macam mana. Saya harap dia menyesal, katanya kepada Utusan Hari Ini. Vida dikecam hebat gara-gara menuduh Anwar Zain sebagai gay menerusi sebuah video live-nya di Instagram baru-baru ini. Pada masa yang sama, Ernie menegaskan bukan tugasnya untuk menasihatkan sesiapa dalam isu ini, namun katanya apa yang perlu dilakukan adalah dengan abaikan sahaja perkara-perkara negatif seperti itu. Secara peribadi, Pak Ngah saya seorang yang bersahaja dan tenang, dia sudah biasa berdepan gosip. Dia pernah nasihatkan saya, buat bodoh sahaja dengan kata-kata buruk orang, jadi saya nak jadi macam apa yang dia nasihatkan saya, buat bodoh sahaja, ujarnya. Dalam hantaran lain, dilihat Anwar Zain menjawab soalan bila ditanyakan mengenai jodoh terhadap dirinya. Kamu setuju jodoh ni semua kan, ia adalah sesuatu yang kita tidak boleh nak plan. Orang kata tak boleh nak foresee sebab kita tak tahu kan. You may not get it here dekat dunia ni, you may get it after life kan. Dengan izin Allah sebenarnya, sebab setiap orang ada pasangan dia tersendiri. Kalau kita tak kahwin di dunia ni, kita akan kahwin di sana nanti. So kita ada pasangan kita, mungkin di dunia kita tak jumpa, kita tak tahu kan. So so gitulah, that's all I can say. Sebab nak bercerita panjang pun, itu bukan tugas kita untuk bercerita. Sebab hanya itu adalah rahsia Allah SWT. So saya, jika ada jodoh, ada, saya akan embrace. Sebab Allah hanya bagi yang terbaik, dan kita selalu doa dapat yang terbaik untuk diri kita kan, untuk jodoh kita. Jika ada rezeki terbaik, saya selalu doa dapat yang terbaik untuk diri saya, dan juga especially untuk keluarga. Harus boleh relate dengan keluarga kita juga, not just kahwin kita, tapi kena kahwin dengan keluarga kita. Begitu juga saya dengan my, orang kata insyaAllah ada jodoh saya tu. Saya, kita inginkan good relationship dengan orang keliling, itu sangat-sangat penting. So jaga diri kita dengan Allah SWT sebaik-baik yang kita boleh. Kadang-kadang kita manusia ni lemah, kita kadang-kadang tergelincir, tapi we come back as much as we can. Jaga relationship kita dengan orang sekeliling, especially dengan family, kawan-kawan kita dan orang-orang yang kita tak kenal pun. Kadang kalau kita boleh jadi baik dengan orang tu, baik dengan orang tu. Dan juga sentiasa bersyukur dan redha dengan apa yang kita dikurniakan oleh Allah kepada kita. So these three things untuk saya personally sangat important. Kerana bila, especially bila kita selalu bersyukur dan redha tu, banyak kebaikan, pintu kebaikan terbuka untuk kita, insyaAllah. Dan saya doakan agar anda semua pun boleh sentiasa bersyukur dan redha dengan apa yang anda miliki, insyaAllah.